Informasi lain, anggota Komisi 5 dari fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, mengaku jatah komisi untuk anggota DPR dari dana aspirasi seperti ban berjalan. Oleh karenanya, setiap anggota DPR pasti mendapatkannya. Berikut adalah pernyataan Damayanti saat menjadi saksi untuk terdakwa Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 11 April kemarin.